Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial cara cepat mengisi rencana aksi Nyalisasi serta bukti dukung SKP 2024 khusus untuk guru di bulan Januari 2024. Adapun cara singkatnya, yang pertama silahkan akses seperti biasa alamat https kinerja.bkin.go.id dengan menggunakan username dan password pada myisnbkin. Catatannya yang perlu diperhatikan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum mengisi rencana aksi ini Tentunya status SKP-nya sudah persetujuan. Supaya mudah bisa menyediakan terlebih dahulu rencana aksinya dalam bentuk Excel atau Word secara manual. Rencana aksi Bapak Ibu menggunakan kalimat aktif. Isi rencana aksi yang ada saja sesuai dengan RHK yang sudah dibuat tidak mesti atau mutlak semua bulan ada. Jadi tergantung masing-masing rencana aksinya. Alangkah baiknya Bapak Ibu supaya terlihat jelas gambangannya. Kita langsung praktik ke I kinerja BKN-nya. Di sini kami sudah langsung login ke kinerja BKN. Status SKP sudah persetujuan oleh atasan langsung kita masuk ke bagian penilaian. Ingat tahunnya, tahun 2024. Klik penilaian. Masuk ke menu pelaksanaan kinerja di sini, Bapak Ibu. Klik tambah periode penilaian. Dicari, pastikan Bapak Ibu dipilih unut yang pertama terlebih dahulu Januari. Tinggal dipilih, klik OK. Pastikan Bapak Ibu jangan ditambah lagi jika sudah muncul di sini ataupun sudah Bapak Ibu klik. Biasanya terkadang karena jaringannya gangguan tidak muncul di sini. Namun Bapak Ibu sudah klik, jangan ditambah ulang lagi, ditunggu saja sampai jaringannya normal supaya jangan double datanya. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Untuk periode Januari sampai dengan 31 Januari 2024 batas 15 Februari 2024. Atasan langsungnya sudah ada di sini Bapak Ibu, sudah muncul. Langkah pertama tentunya kita mengklik rencana aksi terlebih dahulu. Klik rencana aksi. Terkait dengan data di sini Bapak Ibu. Jika ada pengubahan atau edit bisa nanti menggunakan Muat ulang jika kita mengedit data kita bisa dimuat ulang sini Bapak Ibu. Begitu juga dengan atasan, pejabat penilai kinerjanya jika ada perubahan nanti bisa dilakukan muat ulang. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini kami contohkan tanknya atau cara cepatnya mengisi rencana aksi ini. Silahkan nanti dianalisa terlebih dahulu RHK-nya, mana saja yang ada kegiatannya di bulan Januari 2024 ini. Yang pertama di sini RHK terlaksananya pembelajaran siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Ini biasanya Bapak Ibu rutin dilaksanakan tiap bulan. Jadi ini tiap bulan ada. Silakan nanti masukkan Bapak Ibu jika ngutin tiap bulan ada. ya, ini kami kupikan saja Bapak Ibu kalimatnya supaya cepat kita salin, kita tambah, kita kupi pasti terlebih dahulu bagian dengan rencana aksinya. Kalimatnya Bapak Ibu untuk rencana aksi diubah menjadi kalimat aktif. Berarti di sini tengaksananya menjadi melaksanakan. Intinya menggunakan kalimat aktif. Melaksanakan pembelajaran siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Targetnya Bapak Ibu, silakan dimasukkan berapa untuk bulan Januari. Misal di sini kami contohkan karena rutin tiap bulan ada siswa di madrasah, targetnya data siswa. Misal Bapak Ibu di sini untuk bulan Januari ditargetkan terkait siswa yang mengoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi 10 data siswa karena target total kami 120. Jadi kami targetkan tiap bulan ada 10 data siswa yang mengoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Kita klik OK. Untuk target Bapak Ibu sekali lagi tergantung masing-masing berapa targetnya dilihat nanti acuannya pada target tahunannya. Kita klik OK. Kita lanjutkan Bapak Ibu, jika ada lagi Bapak Ibu rencana aksinya bisa ditambah lagi, misal ingin lebih nginci lagi, lebih detail lagi. ...misal pengkelas, dan silakan ditambah di sini dengan aksinya. Di sini kami cukupkan satu saja Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian RHK nomor 2. Tersusunnya perangkat pembelajaran pada madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum. Ini Bapak Ibu terkait dengan perangkat pembelajaran untuk guru biasanya dilaksanakan di awal tahun pembelajaran. Seperti ini Bapak Ibu, semester 2 di awal tahun Januari, biasanya kita sudah menyusun perangkat pembelajaran, berarti masuk rencana aksi di bulan Januari 2024 ini. Tinggal ditambah seperti tadi Bapak-Ibu, kita kopikan, kita tambah, kita masukkan kalimatnya tadi. Di sini Bapak-Ibu, kami menggunakan satu paket saja Bapak Ibu perangkat pembelajaran. Jika Bapak Ibu ingin mengincinya bisa nanti dirinci, misal dari silabus, RPP dan lain sebagainya. Di sini kami contohkan satu paket saja menyusun dan membuat perangkat pembelajaran. Karena kalimatnya tadi aktif Bapak Ibu. Targetnya Bapak Ibu di sini karena satu paket kami masukkan satu dokumen atau satu laporan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mendetailkan, bisa nanti di sini satu MPP, satu silabus, dan lain-lain sebagainya. Kalimatnya tentunya jangan dibuat satu paket, misalnya menyusun dan membuat MPP, silabus. Kita klik OK, di sini satu laporan, targetnya. Jika Bapak Ibu ingin menitilkan bisa ditambah lagi di sini. Kalimatnya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke bagian nomor 3. Tengah-sananya kegiatan belajar mengajar pada Madengasa yang dianggapkan metode pembelajaran empatip dalam kurikulum. Ini tentunya juga ada Tengah-sana di bulan Januari langsung biasanya KBM berlangsung kita klik salin saja seperti tadi klik tambah masuk ke bagian rencana aksi lagi kita ubah kalimatnya menjadi melaksanakan di sini bapak ibu targetnya sesuai dengan target tahunan kami 12 laporan karena rutin bapak ibu tiap bulan ada kami masukkan satu laporan untuk bulan januari tergantung nanti bapak ibu targetnya rutin atau tidak atau gimana Bapak Ibu penting semester atau yang lainnya tergantung nanti target tahunannya kita klik OK Ini juga sama Bapak Ibu, nomor 4, tanggal sananya kegiatan belajar mengajar pada madrasah yang menerapkan budaya mutu dalam mata pelajaran di madrasah sama tinggal seperti tadi di Kami contohkan lagi satu terkait dengan KBM. Kita salin, kita tambah, kita masukkan, kita ubah lagi kalimatnya menjadi melaksanakan. tangkitnya kalian rutin, Bapak Ibu, satu laporan tiap bulan ada. Kita klik OK. Ini sama Bapak Ibu, juga rutin. sana ya kegiatan belajar mengajar pada mata dengan saya menggunakan bahan belajar bank basistik untuk e pembelajaran. Seperti tadi, tinggal dikupikan. Kita masukkan lagi. Kita ganti kalimatnya melaksanakan satu laporan Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Ini juga sama, ngutin sama seperti tadi, tinggal ditambahkan. Kita contohkan yang tidak ngutin, Bapak Ibu. Yang ngutinnya silahkan dimasukkan saja, jika penggulungan ada. Ini Bapak Ibu, salahnya proses evaluasi dan perbaikan ini tidak kenoten. Misal kami masukkan pan semester, nanti silakan masukkan per akhir semester atau yang lainnya. Tergantung nanti target Bapak Ibu, tidak kami input. Ini juga sifatnya tidak kenoten Bapak Ibu, terwujudnya indik profesionalitas, berdasarkan kualifikasi pendidikan. Kami tangkitkan pan semester, berarti nanti silakan diinput sesuai dengan target yang ingin dilaksanakan semester apa di bulan apa. Ini juga sama, terkasarnya kegiatan Aisin yang mau sangat leveling. Lihat nanti Bapak Ibu target masing-masing. Untuk kegiatan kepanitiaan Bapak Ibu, jika ada di bulan Januari ini bisa dimasukkan, jika tidak ada juga tidak perlu dimasukkan, dimasukkan di bulan lainnya. Intinya seperti itu, Bapak-Ibu, tinggal dianalisa masing-masing kegiatan apa yang dilaksanakan dengan tim, tiap bulan ada dan kegiatan apa yang tidak tiap bulan. Itu saja kuncinya. Tinggal di-input di sini, Bapak-Ibu, dengan aksinya. Di sini, kalau cukupkan, Bapak-Ibu, seperti itu saja jangan mengisinya. Jika kami lanjutkan, tentunya terlalu panjang donasi videonya jika sampai selesai. Setelah diisi di sini, Bapak Ibu, kita lanjut mengisi ke bukti dukung dan organisasi. Kita kembali, Bapak Ibu, kembali. Masuk ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. kita isi Bapak Ibu sesuai dengan rencana aksi kita. Di sini yang pertama tadi terkait dengan moderasi beragama. Target tahunan kami 120 data siswa. Kami anggap pengutin tiap bulan ada 10 data siswa dibagi 12. Kita isi pengalisasi terlebih dahulu. Anggap pengalisasinya tercapai sesuai target 10 data siswa sumber data Bapak Ibu di sini bisa dokumen. Data siswa. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ke bagian kuantitas untuk mengisi realisasinya kita tuntaskan tengledo realisasi, barang bukti dukung. Di sini Bapak Ibu kuantitasnya 100%. Di sini indikatornya tingkat ketuntasan tergantung Bapak Ibu indikator di sini tingkat ketuntasan dan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran siswa di madrasah pengelola pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Di sini misal ketuntasannya 100%, tinggal di sini saja 100% sumber data bisa bukti dukung teridentifikasi. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ke aspek waktu. Di sini tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pembelajaran siswa di madrasah pengelola pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Kita masukkan lagi Bapak Ibu di sini karena pelaksanaannya satu bulan di Januari kita masukkan satu bulan sumber data ketepatan waktu. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke bagian nomor 2. Organisasi terlebih dahulu di sini Bapak Ibu jumlah perangkat pembelajaran karena kami umum tadi kami ambil targetnya satu laporan atau satu paket saja jadi langsung di sini kami masukkan edit bisa nanti dimasukkan satu laporan Sumber datanya dokumen perangkat pembelajaran kita oke. Ini target tahunannya Bapak Ibu, dua lapangan, karena biasanya untuk perangkat pembelajaran disusun berdasarkan semester, dua semester intinya dalam satu tahun. Di sini Bapak Ibu, tingkat kesesuaian perangkat pembelajaran untuk aspek kuantitas, misal jika sudah 100%, tinggal isi 100% dengan sasinya. Untuk semester 1, sisanya Bapak Ibu, Sumber data, bukti, dukung, tag, izin, tipikasi, kita kopikan Bapak Ibu, kita oke, okay. sudah mulai lambat Bapak Ibu. Ikan yang Di sini untuk waktu Bapak Ibu. Target di sini dua semester. Kita masukkan saja tingkat ketepatan waktunya. Misal ini untuk semester pertama. Berarti semester 1. pengesasinya Atau ini semester 2 Bapak Ibu. Tergantung nanti. Januari ini sudah semester 2, berarti semester 2 realisasinya. Yang berikutnya nanti semester 1, sesuai dengan semester yang ada. Intinya targetnya dua semester. Semester apa yang sedang berjalan ini? Masukkan saja realisasinya. Sumber data, ketepatan, waktu. Untuk waktu, Bapak-Ibu, biasanya sumber datanya ketepatan waktu untuk tolak ukur atau ukurannya. kita lanjut lagi satu Bapak Ibu untuk mengisi realisasi terkait dengan KBM melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada madrasah di sini karena rutin tiap bulan melaksanakan KBM kalian masukkan satu bulan satu laporan untuk laporannya Bapak Ibu tergantung masing-masing bisa laporan absen siswa laporan penilaian harian dan lain-lain sebagainya Terkait dengan KBM, bisa foto siswa, foto kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Untuk masalah buktinya nanti, kita masukkan Bapak Ibu di sini: edit lagi, satu, laporan, laporan KBM, kegiatan belajar mengajar. Untuk kualitas Bapak Ibu di sini tingkat ketuntasan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Misal di bulan Januari ini tingkat ketuntasannya sudah 100%, sudah bagus Hingga diisi saja Bapak Ibu 100%. Masukkan saya 100% tingkat ketuntasannya. Karena biasanya aspek dari kualitas ini, Tolak ukurnya atau cara pengukurnya memang sedikit susah juga Bapak Ibu Kita mengambil Biasanya tergantung tadi dari kuali, kualitasnya Kualitas itu bisa sifatnya mutu Bisa juga tingkat keberhasilannya, tercapainya Intinya silakan disesuaikan saja dengan masing-masing Bapak Ibu sumbang data, bukti dukung, dan identifikasi. Ini tidak muncul Bapak Ibu. Nanti bisa di replace jika tidak muncul seperti ini. Ini masalah jangannya saja. Tidak perlu ditambah lagi. Waktu sama seperti tadi Bapak Ibu. Hingga diisi saja untuk waktunya. Ini sudah muncul Bapak Ibu. Ini untuk waktu satu bulan berdasarkan ketepatan waktu. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal diisi lagi yang mana ada rencana aksinya tadi. Harus diisi semua Bapak Ibu jika kita sudah membuat rencana aksi pada bulan berkenaan. Nanti jika tidak bisa rencana aksinya, realisasinya di sini tidak bisa dinilai. Jika kosong seperti ini Bapak Ibu artinya kita tidak mengisi rencana aksi, tidak perlu di apa-apa, dilewati saja jika kosong artinya tidak ada rencana aksi pada bulan berkenaan sekarang kita coba mengisi bukti dukung Bapak Ibu yang pertama terkait masalah Moderasi beragama. Untuk bukti dukungnya, Bapak Ibu bisa data siswa, bisa foto kegiatan belajar mengajar yang mengimplementasikan, menerapkan muatan moderasi beragama. Interaksi dengan siswa terkait masalah moderasi beragama dan lain-lain sebagainya, bapak ibu. Intinya buktinya tidak mutlak harus PDF, bisa gambar, bisa dokumen word, bisa lain sebagainya. Untuk pengangkat pembelajaran tentunya sudah sangat jelas, bisa yang bisa selabus, bisa analisis, bisa macam-macam bapak ibu di sini jenisnya ada jurnal, program tahunan, modo ajar, MPP, dan lain sebagainya. Untuk KBM Bapak Ibu, nanti bisa nilai siswa hariannya, bisa absensinya, bisa fotonya, bisa kegiatan Pelatihan atau apa Bapak Ibu di dalam kelas. Oke kita lanjut Bapak Ibu cara mengisi bukti dukung itu. Sebenarnya untuk cara mengisi, tentunya sudah kami sampaikan juga pada video-video kami sebelumnya. Bisa menggunakan Google Drive atau bisa juga menggunakan yang lainnya untuk penyimpanan secara online. Kami contohkan dengan menggunakan Google Drive saja karena sudah familiar, sudah umum, sudah sering dipakai dan mudah Bapak Ibu. Dibuka saja Google Drive-nya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu sudah langsung login ke Gmail-nya. Biasanya di sini. Cari saja Google Drive Bapak Ibu. Dengan Ini Bapak Ibu tinggal dibuka saja. Klik dengan saya Bapak Ibu. Jika ada tampilan seperti ini bisa ditutup, klik silang. Di sini bapak ibu, jangannya untuk mudah, silakan nanti dibuat di laptop atau di komputer terlebih dahulu. Seperti ini dibuat saja, misal pakai folder, pengfolder seperti ini bapak ibu. Bukti SKP 2024 dibuat lagi folder di dalamnya di laptop atau komputernya Januari 2024 isinya dibuat lagi misal data siswa mengenai si sebagainya, lapangan bahan pembelajaran, perangkat pembelajaran dan lain-lain sebagainya sesuai dengan keperluan yang ingin kita upload bukti dukungnya langsung bapak ibu tinggal di upload menggunakan folder jadi mudah bapak ibu tidak satu-satu caranya -satu. sama bapak ibu tinggal diklik pada google drive-nya tapi ingat menggunakan upload folder bapak ibu bukan file pilihannya upload folder dicari dokumennya tadi, di mana letaknya, misal di data D atau di data C atau yang lainnya. Kami contohkan di sini berada di data D. Ambil foldernya Bapak Ibu, tinggal di klik seperti ini, jangan dibuka, diklik saja foldernya, klik unggah. Otomatis akan terunggah atau terupload satu folder beserta isi-isinya Bapak Ibu di sini. Ada 14. Ini Bapak Ibu akan teng upload semuanya. Ini masih mengupload upload Bapak Ibu ada dua lagi yang belum teng upload. Kita kembali terlebih dahulu. Kita selesaikan uploadnya. Intinya Bapak Ibu jika sudah selesai di sini maka akan masuk semua data yang kita upload tadi. Jangan mengambilnya, bapak ibu. Jangannya misal untuk pengangkat pembelajaran ini sama. Jangannya tinggal diklik bagikan atau di sini juga ada bapak ibu biasanya ini bagikan, bagikan terlebih dahulu. Ingat dibagikan diubah terlebih dahulu menjadi akses umum supaya bisa dilihat oleh umum, bapak ibu. ini akses umum diganti Bapak Ibu siapa saja yang memiliki link Jika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik salin link. Ini ingat, klik selesai. Linknya tadi tinggal dimasukkan ke bukti dukung sesuai dengan jenis bukti dukung yang ingin kita upload. Misal tadi terkait dengan pengangkat pembelajaran. Kami contohkan satu saja Bapak Ibu terkait bukti dukung, klik tambah. Masukkan di sini. Pengangkat pembelajaran sesuai dengan judulnya Bapak Ibu. Apa yang ingin kita upload? Buktinya. Kita copy pasti. Klik OK. Untuk kuantitas Bapak Ibu bisa disamakan saja karena aspek kuantitas ini Bapak Ibu untuk ukurannya atau tolak ukurnya Bapak Ibu kita agak kesusahan mengambilnya apa yang ingin dimasukkan bukti dukungnya kita samakan saja Bapak Ibu tadi perangkat pembelajaran tinggal copy paste saja Sebenarnya Bapak Ibu ada penjelasan dari sosialisasi BKN jika tidak salah jika kuantitas ini dan waktu bisa tidak diisi untuk bukti dukungnya namun terkadang Bapak Ibu saat melakukan penilaian terbaca tidak semuanya bukti dukung terisi jadi di sini kami contohkan kami isi saja karena saat penilaian ada kadang-kadang terbaca tidak semua bukti dukung terisi jadi tidak bisa dinilai. Jadi kami sangkan di sini disamakan saja isinya untuk kuantitas dan waktu. Kita masukkan lagi sama seperti tadi, waktu juga kami samakan. Ini Bapak Ibu, jika tidak muncul seperti ini, cuma masalah jaringannya saja bisa dengan plus nanti otomatis akan muncul atau dilanjutkan isi ke bagian bawahnya. Ini jangan ditambah lagi Bapak Ibu, lanjutkan saja ke bagian yang lain. Misalnya di sini, biasanya akan muncul sendiri nanti jika normal kembali. Jika kita tambah, biasanya nanti akan double hasilnya. Lanjutkan saja ke bagian yang lain Bapak Ibu. Atau dengan plus terlebih dahulu supaya ingat, supaya jelas, supaya muncul kan Bapak Ibu dengan bukti dukung yang lainnya sesuai dengan rencana aksi yang kita buat tadi sampai selesai. Sungguhnya diisi, bangun nanti atasan langsung bisa menilai dan memberikan respon ekspektasinya. Oke, saya Bapak Ibu terkait masalah cara membuat rencana aksi dan bukti dukung serta organisasi kita kembali ke catatan awal kami. Intinya Bapak Ibu, untuk bukti dukung tadi, yang pertama, status SKP-nya harus sudah persetujuan. Diisi mulai bulan awal, berkenaan Januari 2024, yang urut, dan seterusnya. Rencana aksi menggunakan kalimat aktif. Bisa Bapak Ibu detailkan lagi, jika ingin lebih detail atau minci. Isi rencana aksi, yang ada saja sesuai dengan RHK yang sudah dibuat. Tidak mesti tidak mutlak semua bulan ada tergantung RHK masing-masing dan kegiatannya yang dibuat dan dimasukkan. Untuk tahunan, Bapak-Ibu, ini masih lama tentunya. Tidak, mem, tidak memerlukan tambangkan mengencana aksi. Itu saja bedanya dengan bulanan dan triwulanan. Mohon maaf Bapak Ibu jika durasinya agak sedikit panjang karena lebih detail. Semoga ada saja manfaatnya bagi kita semua dan sekali lagi kami mohon maaf, mohon maaf jika dalam penyampaian atau pengkataan kami tergesa-gesa, bungu bungu ada yang salah, keliru dalam kami menyampaikan, menjelaskan. Mohon koreksinya dan mohon maklum. Akhirnya kami sudahi dengan ucapan Nabi Taufik. Waidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.